Setelah menelan kekalahan 0-1 oleh Martapura FC Sabtu lalu, Persatu Tuban kini fokus menatap laga kelima Liga 2 2019. Pada laga yang akan digelar Minggu 14 Juli mendatang, Laskar Ranggalawe akan menantang tuan rumah Persiba Balikpapan di Stadion Batakan Balikpapan. Laga tersebut akan dimulai pukul 19.30 waktu setempat. Sebelumnya, Persiba juga menelan kekalahan 0-2 atas tuan rumah Sulut United. Saat ini, tuan rumah Persiba Balikpapan hanya mengoleksi 4 poin dari 4 kali pertandingan. Persiba menargetkan poin penuh di 3 laga kandang yang akan dilakoninya. Diprediksi pertandingan akan berlangsung sengit, sebab anak asuh Purwanto tak ingin pulang dengan tangan hampa. Dalam laga tandang, Persatu memiliki rekor apik. 4 kali bermain tandang, 2 diantaranya meraih kemenangan, sementara 1 kali draw dan 1 kali menelan kekalahan. Jika ingin meraih poin penuh, Persatu harus berusaha keras dan bermain pintar. Sebab Persiba diperkuat oleh beberapa pemain berpengalaman, seperti sang kapten Taufik Kasrun dan penjaga gawang Ferdiansyah.